استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Terima kasih bersaudara Pak Cara Majlis tadi, Ustaz Burhan. Seterusnya yang berhormat Datuk Nazri Adam Manjo yang hadir pada malam ini. Seterusnya yang berbahagia ahli panel kita, kita jemput khas ahli panel pertama kita malam ini, sebelah kanan saya berbaju hijau dari Penang, tuan-tuan pernah kenal Al-Fadhil Ustaz Ruslan Cik Rus yang biasa kita dengar di Radio Radio Perak dan di Kaca TV. Harif ahli panel kita yang kedua iaitu Al-Fadhil Ustaz Haris Fadilah Raja Abdul Halim, iaitu Timbalan Pengarah Jabatan Kesatuan Perak, dan juga biasa kita dengar lontara-lontara ideanya dalam radio dan dalam TV. Dan tuan-tuan dan ahli panel kita yang tiga tak asing lagi, yang menjadi pengetua Pusat Perniagaan Al-Barakah di Manjung ini. Jadi inilah ahli panel kita yang akan bicarakan tajuk Apa Milik Kita. Biasa kita dengar lagu Kebenaran Rabbani, Mana Milik Kita. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Jadi tak ada apa kita tuan-tuan, kita ni asal tidak apa, kosong. Macam Najwa Datuk kata, kosong, kosong. Ha, itulah asal kita tuan-tuan, kosong. Jadi hari ini kita akan mengisi kekosongan kita hari ini, malam ini, dengan ahli panel kita yang pertama, Afal Ustaz Roslan Carus, yang akan bicarakan Ustaz. Yang dulu kita Ustaz, asalnya kerja kita tidak ada apa, kosong. Nabi Adam daripada tanah, kita daripada air mani yang hina. Kemudian kita diberikan nikmat sedikit-sedikit hinggalah kita ada, muncul wujudnya pada hari ini. Oleh itu Ustaz, boleh tak huraikan Ustaz, bagaimanakah perbandingan, perbezaan antara kita mula-mula dilahirkan hinggalah kita ketika dan saat ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Terima kasih saudara pengerusi Fadil Ustaz Ismail Hashim. Yang berhormat Datuk Nazri bin Ismail Adun Manjoy,
sahabat-sahabat panel pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini kita dapat berhimpun ramai di pekarangan Al-Barakah ini bagi menyambut ulang tahun ke-6 perjalanan kejayaan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini mengucap tahniah mabruk kepada Ustaz Haji Muhammad Kazim bin Ilyas serta pendukung-pendukung kepimpinan Al-Barakah dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang telah sama-sama berjuang, sama-sama berkorban untuk melihat ilmu Allah ini berkembang subur menerusi Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kita yakin dan percayalah dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan bagi dia jalan ke syurga Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-10, pengarang kitab tersebut mengulaskan termasuk orang yang Allah nak permudahkan jalan dia ke syurga, apa yang disebut oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, termasuk juga orang yang membelanjakan hartanya untuk menghidupkan majlis ilmu, termasuk orang yang bersusah payah untuk mendirikan pusat pengajian, golongan-golongan yang menyumbang ke arah tersebarnya ilmu Islam ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, nescaya Allah akan permudahkan jalan ke syurga. Itulah harapan kita kepada tuan-tuan, kepada pelopor dan juga pemimpin kebarisan kepimpinan Al-Barakah dan seluruh masyarakat Islam yang telah pun menyumbangkan apa saja jenis pengorbanan sehingga Al-Barakah sampai ke tahap ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat ilmu untuk asas nak menjadi hamba yang bersyukur. Ilmu adalah di antara elemen yang paling penting. Kita nak jadi hamba yang sedar diri, yang dia sebenarnya tak punya apa-apa di atas muka bumi Allah ini. Bagaimana yang Ustaz Ismail sebut tadi, mujuk dia menyanyi saya, kalau dia nasyid lama je nak tunggu kita. Kita lihat waktu kita lahir ke alam dunia ini daripada perut mak kita, apa yang kita ada, selai pakaian pun tak ada, seutas benang pun tak ada di tubuh kita, keluar dalam keadaan orang Pulau Pinang kata dogiang, apa pun tak ada, kaki ayam. Ada orang Manjui keluar-keluar perut mak dia pakai kasut beli, tak ada, apa pun tak ada, kosong kita tuan-tuan, tubuh kita. Tapi hari ini bila kita lihat nikmat yang Allah bagi kat kita, Masya Allah, tepat sebagaimana yang Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu nak hitung nikmat Allah ke atas kamu, tidak akan terhitung. Kalau dulu kita keluar bogel daripada perut mak kita, hari ini cuba tengok dalam almari tuan-tuan dan puan-puan, berapa lai baju kita ada, berapa almari seluar kita ada, tambah orang perempuan, baju kurung saja satu almari, jubah mai mengaji Al-Barakah satu almari, tudung tiga almari. Tudung jenis apa dia tak ada tuan-tuan, keluarlah fashion apa semua ada. Dulu keluar tudung fashion belit tengkok tau, lilit tengkok sampai nak makan kenuri pun tak boleh. Lepas tu keluar pula tudung fashion lilit-lilit, ada belen pula.
Yang belen tu dia lempak naik atas kepala, prak buh paku lah satu. Itu pun ada. Tuan-tuan, tudung bawai, tudung kelisa, tudung keli. Sekarang keluar pula tudung yang paling terkini, tudung sanggui tinggi. Sanggui net. Hari ni punya hebat. Bukan takat orang jual tudung, orang jual sanggui sekali. Puan-puan hat tak ada sanggui jangan bimbang. Sanggui ada jual. Tuan-tuan, semua kita ada. Kan Allah bagi nikmat yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Dulu kita tak berkasut. Hari ini bukan takat kasut. Kelang kasut pun kita ada. Kelang baju kita ada. Kelang makanan kita ada. Kelang keropok kita ada. Hari ini mai buat pameran di sini tuan-tuan. Nikmat Allah cukup banyak. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni yang kita nak bincangkan pada malam ni. Apa yang kita nak kena buat sebagai seorang hamba yang diberi nikmat hebat ini. Dan di antara banyak-banyak nikmat Allah, nikmat yang paling mahal harganya yang kita semua pakat miliki malam ni ialah nikmat iman dan Islam. Hadirin mukminin sekalian, kita lihat bagaimana orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara dia Abu Talib, tuan-tuan, yang bersama dengan perjuangan Nabi, yang membela perjuangan Nabi, tapi Allah tak bagi nikmat ni dekat dia. Allah sebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi nikmat hidayah ni kepada orang yang engkau kasih, tapi Allah lah yang bagi nikmat ini, hidayah ini kepada orang yang Allah kehendaki. Alhamdulillah tuan-tuan, kita di antara mayyasyak, mereka yang Allah kehendaki nak bagi nikmat hidayah ini cukup mahal tuan-tuan. Cukup mahal. Cuba kita renung tengok dalam dunia ini berapa bilion manusia. Tiba-tiba kita dipilih di antara golongan yang Allah nak bagi nikmat hidayah, yang menjadikan hidup kita bernilai di dunia, yang menjadikan hidup kita berjaya di akhirat Allah dengan syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk dapat kemuncak nikmat kehidupan ini ialah iman dan Islam. Allah bagi kepada kita malam ni. Tuan-tuan, bagaimana kita nak melihat apa yang kita nak buat atas nikmat yang Allah beri? Dua nikmat besar ini, iman dan Islam, yang tak ada jual di supermarket, yang tak ada jual di hypermarket, tetapi dia merupakan nikmat pilihan Allah. Walau bagaimanapun keadaan kita tuan-tuan, alhamdulillah Allah sudi pilih kita nak bagi dua nikmat besar ini. Ini yang harus kita syukur, yang harus kita pelihara. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Malam ni kita berada malam Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, setelah menerima sembahyang 5 waktu, 50 waktu, asal 50 waktu, lalu Rasulullah pun pikul amanah 50 waktu solat diturun. Mujur jumpa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata, apa yang Allah bagi kepada engkau dan umat-umat engkau wahai Muhammad? Jawab Rasulullah, Allah fardukan ke atas aku dan umat-umatku sembahyang 50 waktu sehari semalam. Jawab Nabi Musa alaihi salam, umat engkau tak mampu buat wahai Muhammad, naik minta korang lagi. Nasib baik jumpa Nabi Musa malam tu tuan-tuan. Kalau tidak, kita hari ni 50 waktu mampu jenuh semayak. Ha. Nak meniaga pun tak sempat. Elok buka kedai orang bang tutup beli. Ha. Nak motong pun tak sempat. Kan? Elok pakai baju nak turun pergi motong, orang azan naik bermayang pula. Elok start motor orang bang. Lah, nak beranak pun tak dan, macam-macam tak ada. Tak ada. Elok nak pergi tidur orang bang mangkit pula. Tak lagi nak pergi pula, azan lagi. Lama tak beranak kita. Tuan-tuan, naik turun akhirnya tinggal 5. Bila tinggal 5 waktu,
Nabi Musa kata apa? Naik lagi minta kurang wahai Muhammad. 5 waktu pun umat-umat engkau tak boleh buat. Ni yang sehari semalam 5 waktu ni, ada orang yang hantam 5 hari 1 waktu. Ha, harap Jumaat dia, tu pun nasib baik dia kata. Kawan aku raya puasa, raya haji. Ha. Nabi Musa kata ada yang tak boleh buat. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi Musa suruh naik minta kurang setelah tinggal 5 waktu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Musa, aku malu kepada Allah. Malu nak minta kurang daripada Allah. Kerana kalau nak banding nikmat yang Allah bagi kepada aku dan umat-umatku terlalu banyak. Tuan-tuan sekalian, terlalu banyak. Tak larat nak kira dan tak cukup, tak padan 5 waktu sembahyang ni nak bayang nikmat yang Allah bagi. Tuan-tuan, kerana banyak. Nikmat makan minum, nikmat anak isteri, nikmat boleh cucu, nikmat boleh menantu, nikmat segala-galanya. Nikmat sihat, tuan-tuan. Kalau tak, 5 waktu sembahyang ni tak cukup nak bayar segala apa yang Allah bagi kepada umat hamba-hamba dia. Jadi tinggallah 5 waktu pasal Nabi malu kerana nikmat banyak Tuhan bagi. Ada juga kawan buat lawak ni. Dia kata, ustaz, saya rasa-rasalah malam tu Nabi Muhammad perasan lagu dia silap sikit. Dia kata Nabi Muhammad silap, ustaz. Ustaz tanya pasal apa? Dah dia buat malu pula naik-naik. Kalau dia buat tak malu, naik juga minta. Kan sekali minta 5, 5, 5 korang kan. Last sekali tinggal 5. Nabi Musa suruh naik minta lagi. Kalau dia naik juga, perasaan kita tak payah sembahyang langsung bah. Ha, dia kata Nabi silap malam tu tak naik. Tak naik minta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana nikmat banyak, Rasulullah tak gamak nak minta kurang lagi daripada 5 waktu. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dari segi ibadat. Nikmat Tuhan bagi, segi pahala. Kan, umat dulu sembahyang 50 waktu, kita hari ini sembahyang 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan umat-umat dulu yang sembahyang 50 waktu. Umat lain tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita umat Nabi Muhammad dapat. Kita umat Nabi Muhammad dapat. Ni nak mari Ramadan, kita lihat sembahyang walaupun sunat, tapi Allah bagi kepada kita pahala macam sembahyang fardu dalam bulan Ramadan. Umat lain tak ada. Ini nikmat, tuan-tuan sekalian. Dan bagi kita ada Lailatul Qadar yang kita ibadat malam itu lebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Umat lain tak dapat. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita nak kira nikmat Allah kepada kita, lebih-lebih lagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak. Dan apakah yang harus kita lakukan? Inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, tuan-tuan. Supaya kita benar-benar jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Kita tak nak jadi orang yang Allah sebut banyak dalam satu surah Al-Quran. فَبِأَيْ أَلَىٰئِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dengan apakah sebab manusia dengan nikmat Allah dia dusta? Dia tidak boleh jadi hamba yang bersyukur. Allah ulang-ulang banyak. Kerana ramai manusia yang Allah bagi nikmat, tapi dia tidak boleh syukur kepada Allah. Sebab tu kita tak nak masuk dalam golongan hamba-hamba ni yang tak kenang jasa, yang tak kenang budi, yang tidak dapat melihat betapa besarnya nikmat dan rahmat Allah yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Pengerusi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ustaz Cik Rus yang bercerita tentang nikmat-nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tuan-tuan puan sekalian. Tuan-tuan, ya, kita memang banyak nikmat tuan-tuan hari ini. Kita tengok dalam keadaan kita hari ini, rumah besar, kereta pun besar, bini pun besar, kahwin pun badan besar. Tapi bila nak mati mengelupa, kata suami ayo ayo, kata bininya sabar sabar. Apa sebab tuan-tuan? Sebab nikmat yang digunakan ke arah kefasadan, kemungkaran. Ada satu cerita, satu cerita tuan-tuan, ini menyalahgunakan nikmat. Orang ada motor guna untuk pergi surau, pergi masjid. Ada kereta guna untuk pergi mengaji, pergi al-barakah. Tapi guna motor nak beli nombor ekor tuan-tuan.
Pergi beli nombor ekor, pergi hari Jumaat. Balik-balik tuan-tuan sampai rumah, udah nak masuk waktu Jumaat, kelam kabut. Kelam kabut, kemudian dia tak tukar baju, pakai t-shirt pergi beli nombor ekor tu je. Nombor ekor ada dalam poket. Dia tanya isterinya, mana kain aku? Ada lah dalam bilik ni, ni cerita akan belah parit. Ada dalam bilik, ambil lah. Tu cari pula, mana sogok aku? Ada atas meja. Dah tak mandang, kata dia. Faham tak mandang? Tak ada tu. Ada, kata bilinya. Coye-coye, cari-cari jumpa. Bawah meja. Dia pakai songkok, start motor pergi masjid. Sampai pintu pagar, laju punya ni, orang dah nak sembahyang. Laju, dia sampai pintu pagar, accident sikit dengan satu motor, jatuh. Jatuh motor dia, motor budak muda tu pun jatuh. Kata budak muda tu, pakcik, nombor pakcik jatuh. Dia tengok, ada, ada. Jatuh, ada, ada. Jatuh daripada, ha ini apa ada, ada. Kata budak tu bukan nombor itu, nombor motor. Oh iya ke, dah mangkuk. Tuan-tuan, nak pergi main, nak pergi sembahyang pun nak main kau lagi. Apa sebab tuan-tuan? Menyalahgunakan ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tuan-tuan, rahmat Allah sekalian, Nabi Muhammad Rasul pun sudah menjadi contoh serta ikutan. Pernah pertama berlalu sudah, pernah kedua kita nantikan. Jadi kita silakan Ustaz Faidah sehari sini membicarakan bagaimanakah ni'mat-ni'mat yang ada, harta-harta yang ada ini, ke mana nak kita gunakan ke arah kebaikan? Huraikan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi macam 10-20 ribu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rupanya ada orang. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragha'ib وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ما بعد أيها المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tamanya saya pesan pada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, malah sama-sama di kesempatan ini amat bernilai ini, kita tingkatkan lagi kualiti diri iman dan takwa kita. InsyaAllah pertemuan kita ini akan sentiasa dibayangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang saya kasihi sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Ismail selaku pengacara majlis kita, moderator forum. Untuk pengetahuan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan biasa tengok muka dia, tapi dah lama dia tak tengok. Di mana? Di rancangan motivasi pagi. Ha, inilah orangnya. Ya, ha, orang Perak kalau tak kenal sajalah. Ya, Ustaz Ismail. Jadi yang berhormat Datuk Nazri Haji Ismail selaku ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Manjoi, penulis gandingan Sahibul Fadilah Ustaz Roslan, Sahibul Fadilah Ustaz Kazim Haji Ilyas Al-Hafiz selaku pengetua bahad, apa nama kompleks pendidikan Al-Barakah yang telah menyambut ulang tahun ke-6, ya, tahniah, ya, syabas, mabruk. Mudah-mudahan Allah meneruskan, ya, usaha-usaha baik Al-Barakah ini untuk maju dan maju dan maju, ya, untuk mencari redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, yang suka untuk datang ke majlis-majlis zikrullah macam ini, datang untuk melihat, ya, untuk mendengar, untuk belajar, untuk memasukkan ke dalam diri kita ini dengan nilai iman dan takwa kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lain tujuan kita dan kita datang ke sini betul-betul lillahi subhanah, untuk cari redha Allah. Inilah bekalan yang boleh kita bawa pulang ke negeri akhirat yang bakal kita akan pergi tak lama lagi, tuan-tuan. Ya, tengok daripada suasana yang berlaku hari ini, kita pun tak tahulah, ya, dengan penyakit yang ada tu, ya, ya, penyakit macam-macam penyakit, ya, darah tinggi, kencing manis, gout lah, apa benda,
Tak tahulah kita berapa lama lagi ya kita akan pergi berada di alam akhirah yang kekal abadi itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik pada soalan kita, cerita pasal harta benda, cerita pasal tajuk kita, apa milik kita? Ya, saya nak menyanyi tak reti sebab penyanyi-penyanyi hebat-hebat sebelah ni. Sekarang aku nyanyi, sekarang gelok dia nama Pira Ustaz, nyanyi pula dah. Orang nyanyi, dia nak nyanyi, suara tak sedap, kata enggak. Ya, kita, saya teringat ceria apa nama, satu tajuk lagu yang cukup menarik untuk kita renung lah. Bukanlah saya nak nyanyi sangat pun. Ya, tapi kena, tajuk ini kena nyanyi. Apa nama lagu, apa nama, Semua Allah Punya oleh Iwan Syahman itu. Yang cukup menarik. Dia kata, lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah itu Allah yang punya. Boleh ke Mak Ustaz Kazim? Boleh, tak apa, alhamdulillah, awak itulah risau je tu. Ya, tapi nak ceritanya apa? Mesejnya nak sampainya apa? Mesej nak sampainya semua Tuhan punya. Saya teringat kisah tuan-tuan ya. Kisah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa dia Sayyidina Uthman ni? Sayyidina Uthman ini ialah khalifah Islam yang ketiga selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Dan dia juga ialah menantu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Zulnurain, yang mempunyai dua cahaya kerana dia berkahwin dengan dua anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ruqayyah dengan Sayyidina Ummu Kultum. Dua orang anak Nabi dia dapat. Meninggal seorang, kahwin lagi. Ya, hebatnya Sayyidina Uthman ni, ya, kalau kita baca kisah dia, buka dalam kisah sahabah kita jumpa. Hebatnya Sayyidina Uthman ni apa? Dia ini tuan-tuan dan perempuan, bila Nabi duduk salat-salat, Nabi ni bila duduk dengan sahabat-sahabat dia, dia terangkat kaki ni kadang-kadang terbuka lah, tapi bukan buka aurat. Peha ni, apa nama, betis ni terangkat. Ya? Janganlah tuan-tuan tengok betis saya pula. Ya? Jadi dia angkat sikit jubahnya tu, terangkat. Bila datang Sayyidina Abu Bakar, dia biarnya je. Tak ada kisah. Bila datang Sayyidina Umar pun dia biar. Bila datang Sayyidina Uthman, dia tutup. Padahal menantu dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi masa datang bakar kamu elok je, Umar. Masa Uthman kamu lekat-lekat tutup. Macam mana aku tak tutup, ya Abu Bakar, ya Umar? Malaikat pun malu dengan dia. Oh tuan-tuan, malaikat malu dengan Sayyidina Uthman. Kita kan mak malaikat malu ke tak? Entahlah. Malaikat mana yang malu kita, entahlah. Ya, tapi tuan-tuan dan perempuan, nak ceritanya apa? Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari, musim suasana di Mekah pada masa itu berlaku ya, berlaku pemboikotan. Kalau tuan-tuan tahu cerita ya, pemboikotan terhadap orang Islam. Orang musyrikin tak jual barang pada orang Islam. Orang Quraisy biar ke orang Islam. Orang Islam pada masa itu dalam kelaparan, makanan tak ada. Orang nak beli barang, orang jual, orang kafir tak jual. Dalam keadaan kelaparan, sehingga diceritakan orang-orang Islam pada masa itu hanya makan daun-daun kayu. Lapor tuan-tuan. Di Mekah kalau tuan-tuan pergi, daun kayu pun tak ada. Nak makan apa? Ya, ketika itu Sayyidina Uthman ibn Affan balik daripada berdagang di luar negeri. Di luar daripada Mekah, dia balik, dia bawa barang dagangan yang banyak. Masa itu berebut-rebut orang nak beli barang. Orang nak beli tujuan apa? Bila beli, ada orang yang beli nak jual 2-3 kali ganda dengan orang Islam. Sayyidina Uthman buat tawaran. Siapa yang nak beli barang dengan aku? Kami nak beli, ya Uthman. Apa nama? Kami beli dengan sekali ganda. Siapa lagi yang paling tinggi? 2 kali ganda Uthman kami beli ada barang kamu. Kami beli dengan 3 kali ganda. Ada yang sampai kami beli dengan 10 kali ganda Uthman daripada harga barangan yang kamu beli. Sana Uthman senyum. Ya? Sana Uthman senyum. Dia kata, kamu tak boleh lawan tawaran Allah pada aku. Kamu tak boleh lawan. Aku mengingat firman Allah. Tuhan sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambatat sab'a sanabil ila al-akhir ayat. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala
Kama sali habbah, seperti biji benih. Ambatat sab'a sanabil, ada 7 tangkai. Fikulli sumbulatin 100 habbah, ada 100 lagi. Tambah lagi. Yudha'ibullahu liman yasha. Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, Allah tambah lagi. Tak boleh lawan tawaran yang Allah tawar. Oleh itu, aku beli tawaran Allah. Aku terima tawaran Allah. Dia ambil je, dia suruhnya. Orang-orang dia ambil dagangan, barang-barang dagangan tu. Sedekah habis pada orang Islam. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Ya, jadi sempena. Ya, sempena dengan hari. Ya, ulang tahun Al-Barakah yang ke-6 ini. Ya, marilah sama-sama kita mengingatkan cara yang dibawa oleh Sayyidina Osman bin Affan. Saya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan lapas yang mulia melancarkan. Ya, jangan lengetur pula dengar melancarkan. Melancarkan kutipan derma untuk pendidikan, pusat pendidikan Al-Barakah, supaya lebih hebat lagi. Jangan risau tuan-tuan, orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah tidak akan miskin. Tidak ada orang yang berderma untuk jalan Tuhan jadi miskin, tak pernah jumpa. Yang miskin siapa? Yang miskin apa kata Ustaz Ma'e tadi? Yang beli nombor ekor, tak pernah dengar lagi orang beli nombor ekor kaya-kaya. Pernah dengar? Oh, dia kaya sebab nikam nombor ekor, kena first price saja, tak pernah dengar. Ya, melainkan orang yang berjaya ialah orang yang cari rezeki yang halal, yang betul-betul cari rezeki. Macam mana kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajmain, buka kisah sahabat-sahabat yang kaya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Zubair ibnul Awam, sahabat-sahabat yang kaya banyak tuan-tuan. Ya, kalau kita lihat harta benda yang dimiliki oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, habis dia bagi untuk agama. Bagi bukan sikit-sikit, 700 ribu dinar. Tuan-tuan bayangkan, dinar jangan nampak 700 ribu dinar tu sikit. Kalikan dengan 4, 1 dinar 4.25 gram emas. Ya, 4.25 gram emas kali dengan nilai sekarang lebih kurang 800 lah kita kata. 800 1 dirham 1 dinar kali dengan 700 ribu, tengok berapa juta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, oleh itu, marilah sama-sama kita menyumbang untuk pembangunan sekolah kita, untuk pembangunan orang baik-baik. Tuan-tuan, kita tak dapat nak bersama-sama. Ya, kita dapat bantu daripada sudut apa pun, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita insya-Allah. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, saya teringat apa yang Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis baginda yang menarik sangat kita dengar. Apa dia hadis dia? Hadis yang sangat popular, semua orang tahu. Hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Apa nama? Bila mati izamata benu Adam yang khata'a min amalihi ila min salasin. 3 perkara ini akan terus ikut anak Adam itu sampailah kiamat. Pertama, ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang memberi manfaat pada dia. Dia datang belajar macam kita insyaAllah. Kita turunkan ilmu kita pada orang bawah adab kita, isteri kita, keluarga kita. Kemudian awal apa ni, sadaqat, maaf, yang pertama tadi sadaqatin jariah, sedekah yang berpanjangan, yang mengalir. Ya, insyaAllah bila kita berada di alam barzakh, alam yang kekal abadi, alam di mana kita bersama-sama dengan roh awliya salihin insyaAllah, dengan orang hebat-hebat, kita akan diselamatkan oleh harta benda yang kita nafkahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu tuan-tuan, saya minta maaf, selalu orang tanya saya, ustaz, kata dia, saya esok bila dah meninggal dunia, saya nak bagi kalau harta saya ni pada orang itu, pada orang ini. Nanti kalau awak mati ya, duit awak bagi kat sana, bagi kat sini, bagi rumah yatim sikit, bagi. Udah mati nak buat apa? Udah mati baru nak sedekah nak buat apa? Nak bersedekah masih hidup, mati memang kita pun tak nak duit tu dah pun. Ya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini adalah apa nama, orang kata apa, benda yang kita nampak ialah berat. Memang tuan-tuan hadirin hadirat, bila kita nak nafkahkan sesuatu ke jalan Tuhan ni, memang syaitan akan sentiasa bisik. Kalau kita seluk poket nak ambil, tengok-tengok 50, syaitan kata jangan, 50 besar benar.
Tengok selok lagi 10. 10 pun besar. Banyak lagi orang jual belakang tu, kamu tak beli lagi. Selok lagi tinggal 5. 5 pun boleh juga beli macam-macam. Yang kopok lah apa, selok tinggal seringgit. Seringgit pun jangan. Bagi yang kesen-sen, dia katanya. Syaitan tuan-tuan, dia selalu ya, benda-benda fastabiqul khairat ini, ya, dia tidak akan suka kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Jadi hadirin hadirat, cerita pasal harta ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, ingat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidak berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 perkara. Apa antaranya? Saya ringkaskan. Mana dia dapat duit, mana dia belanja. Min aina iktasabahu wa min ain wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapat, mana dia belanja. Tuan-tuan, jenuh kita hadirin hadirat. Ya. Ya, mudah-mudahan ya, daripada kita perbincangan kita pada malam ini insya-Allah, ya mudah-mudahan ya dengan rasa rendah hati, dengan rasa nak dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi. Allah akan ganti pada kita insya-Allah. Saya teringat banyak kisah-kisah tuan-tuan ni. Kisah-kisah orang-orang yang rajin membelanjakan hartanya ke jalanan tu. Bukanlah saja nak membina masjid ke surau ke apa ke. Dia rajin nak mari, dia tak adalah selokit. Dia tak pernah rasa. Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan kehidupan dia. Rezeki dia bertambah, anak-anak dia menjadi, isteri dengar cakap. Kadang-kadang rezeki kita nampak ni tuan-tuan, kita nampak bab duit je. Rupanya rezeki bukan duit. Anak menjadi rezeki tu. Isteri mau dengar cakap sekali suruh tutup aurat, terus tutup. Suami pun tak ada nak mengamuk-ngamuk. Ya, itu rezeki ustaz. Bukan senang. Anak orang kita tengok kadang wahara. Keluarga orang wahara. Keluarga kita alhamdulillah, walaupun kita tidaklah sekaya mana, tapi kita boleh tidur lena. Ya, itu rezeki tuan-tuan. Hadirin hadirat, jangan kita lihat daripada sudut kekayaan itu daripada sudut material semata-mata, tapi kita nak ambil kekayaan itu daripada sudut keberkatan hidup kita. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati rezeki kita dengan cara kita menginfakkan. Kesannya apa tuan-tuan kalau kita simpan harta kita? Allah beri peringatan. وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Barang siapa yang menyimpan emas perak, walaupun ayat ini berkaitan dengan zakat, tapi barang siapa yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak mengeluarkan sebahagiannya kepada Allah, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Berilah khabar gembira. Tuhan perli, nampak? Berilah kabar kegembira pada mereka dengan azab kami yang sangat pedih. Ada riwayat lain kata fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum, distrika ya belakang dia zuapa ni junub zuhur belakang dia distrika dengan api neraka yang dicipta, serika yang dibuat oleh Allah daripada api neraka. Memang cukup menakutkan. Dan janji-janji Allah akibat daripada orang yang tidak mahu menermakan hartanya kepada Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita yang ada pada malam ini, ya, saya yakin pada tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba sedaya upaya ya untuk kita buat sesuatu. Kalau kita ada orang kata dapat peruntukan duit ke mana-mana, gaji ke, macam saya ada gaji bulanan, kita ada set kan, ini untuk agama Allah sikit. Jangan masa hari Jumaat ada ya orang lelaki. Itu pun kata dia Ustaz Roslan, selalu saya dengar Ustaz Roslan ceramah, tong lalu je dia tidur, tong lah lepas dia pun celik. Itu yang pelik. Itu tahan lagi. Ada tong lalu je, agak nak lalu je semayang sunat sesaja. Lepas tong pun lalu dia pun tak ada sana sunat pun. Ha? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah dapat benda ni. Saya tanya pada orang yang dapat duit-duit ya, yang masjid-masjid ni, walaupun masjidnya taklah masjid pekan sangat, masjid kampung yang semi kampung lah orang kata. Saya kata, tuan, macam mana masjid ini boleh dapat kutipan ni banyak? Saya tanya. Saya kata,
Dia pun kata, kami ada rahsia ustaz, rahsia apa? Dulu kutipan kami tak banyak ke Jumaat, tapi kami buat macam ni. Kami upah budak-budak sekolah rendah ni daripada habis kelas sekolah. Kami upah, kami train lah. Maknanya, kami ajar demo, kamu bawa tong, lalu depan orang tapi jaga, jangan depan orang semayang, depan apa, bagi tahulah. Jadi, kamu, jadi semua budak tu yang, budak kecil-kecil ni kutip. Tapi kami beritahu, selagi orang tu tak bagi, tunggu depan. Kata. Oh, terus dapat banyak lah, lupa lah tak bagi, malu kau orang. Ya, itu je ngajar manusia ni kadang ya. Jadi hadirin hadirat, saya rasa itu dulu, saya serah kembali Ustaz Ismail, wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Harif Fadilah yang banyak bicarakan tentang nikmat-nikmat, ya, harta-harta yang kita gunakan untuk ke arah kebaikan. Sebenarnya tuan-tuan, harta itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita juga insya-Allah, sebagai amanah, sebagai amalan, sebagai saham kita di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan, ya, suatu dunia inilah kita kena beramal ibadat, kena banyak menjadikan harta, kena menuntut ilmu. Kerana bila kita bertemu Allah Ta'ala, suatu masa nanti kita akan minta kembali ke dunia, tuan-tuan. Pasti tak akan kembali, tuan-tuan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah pun mendengar, ya Allah. Kami telah pun melihat, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia untuk beramal ibadat. Jadi bila mana tuan-tuan kita boleh kembali ke dunia, waktu itu kita berada di alam kubur, di alam barzah. Walaupun kita menangis, macam satu lagu nasyid dia kata apa, ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Merintih, menangis, meratap, mengharap, tak pasti kembali tuan-tuan dunia. Jadi waktu inilah kita berada di petang dunia ini tuan-tuan untuk beramal ibadat. Bukan hanya waktu-waktu petang waktu relax tengok TV je. Tengok TV petang-petang cerita Endless Love, cerita Filipina. Jenny dengan Johnny belakangnya dah habis bercerita tu tuan-tuan. Hanya tengok TV je. Jadi kita gunakan waktu dunia ini untuk kita beramal ibadat. Selain tengok TV itu boleh juga, bukan tak boleh tuan-tuan. Tapi dengan ISRO sekarang ni tengah piala dunia. Piala Eropah. Euro tuan-tuan. Tengok malam-malam ramai yang kumulan Astro. Tahu Astro? A, aku. S, selalu. T, tipu. R, ramai. O, orang. Aku selalu tipu ramai orang. Itu Astro. Marah Astro dengan saya. Tuan-tuan, ramai sekali. Jadi kita beralih pada kita ketiga. Ya? Al-Fadhi Ustaz Haji Kazim Alis Al-Hafiz yang akan bicarakan Ustaz, ya, bagaimanakah yang dia katakan ciri-ciri orang yang bersyukur itu. Ciri-ciri orang bersyukur. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Ismail, Ustaz Ruslan, yang dihormati Ustaz Arif, yang berhormat Datuk Nazri, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun kita mulakan forum kita pada malam ini dengan agak lewat kerana ada tayangan video, kita ada persembahan qasidah yang sangat menarik dan pagi besok kita akan berselawat lagi, berqasidah lagi. Jadi saya minta pada tuan-tuan supaya dapat datang lagi dan sila bawa buku nota yang kita bekalkan pada tuan-tuan tadi untuk sama-sama kita berselawat dengan banyak lagi bentuk dan lagu-lagu selawat yang sangat menarik dan meruntun jiwa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selalku kita dengar ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia kata Allah Taala sebut kalau kamu bersyukur, kami akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Sebaliknya kalau kamu menjadi kufur kepada nikmat Allah, ya, sesungguhnya azab aku adalah sangat pedih. Azab aku adalah sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut tentang perkataan syukur ini. Bila sebut tentang syukur, ramai orang faham syukur tu disebut Alhamdulillah. Dia sebut syukur tu bila dia sebut Alhamdulillah. Bila dia bersyukur, dia dapat satu benda Alhamdulillah.
dapat anak, alhamdulillah. Dapat isteri, alhamdulillah. Buah durian dia luruh pun, alhamdulillah. Kereta perebel dia sampai pun, alhamdulillah juga. Maknanya dia sebut alhamdulillah. Kadang-kadang kena nombor ekor pun, alhamdulillah. Alhamdulillah ustaz, tak sangka ustaz, saya nak pergi masjid, tengok kereta aksiden, ambil nombor tikam, kena ustaz. Patutlah gatal tangan gitu. Rupanya Tuhan nak bagi rezeki, alhamdulillah lah. Ini yang jawab. Apa hal ni? Ha, ini yang... Sabar. Tuan-tuan, ini yang kadang-kadang orang yang tikam nombor ni tuan-tuan, dia jamu orang-orang masjid datang kenduri doa selamat tuan-tuan. Dia kata ustaz ni, ustaz makan nasi ayam apa semua ni, ini kesyukuran lah tikam kena tu. Muntah tu imam tuan-tuan. Ayah ni bersyukur. Ada orang bersyukur sebab menang anugerah. Tanpa saya, tanpa peminat, siapalah saya. Kamu ada juga. Dia macam itu. Berkasih semua. Mak, ayah, peminat-peminat. Terima kasih atas anugerah pelakon terbaik. Alhamdulillah. Itu pun alhamdulillah. Yang menang Ratu Cantik pun alhamdulillah. Udah pakai sepeda je tak bentak. Udah bikini pun alhamdulillah juga dia faham. Sebab dia faham bahawa syukur tu kena sebut alhamdulillah. Tidak tuan-tuan, syukur bukan sebut alhamdulillah semata-mata. Bersyukur itu ialah tambahkan ibadat. Itulah makna bersyukur. Kita tambahkan lagi ibadat. Tadi Ustaz Lan sebut, saya panggil dia Ustaz Lan. Nama penuh dia Roslan. Okey, saya panggil dia Lan. Setengah orang nama Roslan, tapi waktu siang, malam Ros. Ada juga. Mudah-mudahan Ustaz Roslan tak termasuk dalam golongan itu. Malam lain, siang lain nama dia. Ustaz Roslan sentiasa gentleman dia. Dia adalah sentiasa Roslan. Tuan-tuan, tadi Ustaz Lan sebut kepada kita tentang kita lahir ke dunia tidak ada apa-apa. Sehelai benang pun tidak membalut badan kita ketika dilahirkan. Tidak ada kasut pun. Dan Ustaz Ismail, dia sebut nama Ustaz Ismail Hashim, itu Qori Kedah tuan-tuan. Tuan-tuan, Ustaz Ismail sebut lagu Rabbani. Dia sebut dengan lagu Rabbani semalam. Pagi besok Rabbani akan sampai. Ya, mereka akan membuat persembahan pagi besok, kumpulan Rabbani. Besok saya minta mereka menyanyi lagu tajuk kita ni, apa milik kita. Mana milik kita, tidak ada milik kita, cuma yang ada Allah yang punya. Tidak ada milik kita, kita hanya menggunakan saja. Besok tuan-tuan Rabbani. Tidak ada milik kita. Allah bagi kita boleh bercakap, asalnya kita tak boleh bercakap. Allah bagi kita melihat, asalnya kita tak boleh melihat. Allah bagi tuan-tuan, allazi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida. Allah bagikan pendengaran, Allah bagikan penglihatan, Allah berikan kepada kamu hati, akal, fikiran. Allah bagi. Maka yang dituntut atas nikmat kita ini tuan-tuan ialah tambahkan ibadat. Dalam kehidupan kita sehari-harian, kita ada empat benda yang kita akan jumpa. Tuan-tuan, empat benda ni kita jumpa. Pertama, yang kita jumpa ialah bala. Yang kedua, yang kita akan jumpa ialah ni'mat. Ni benda yang kita jumpa. Yang pertama, kita akan jumpa bala. Ada orang yang ditimpa dengan bala. Ada orang yang ditimpa dengan musibah. Maka orang yang ditimpa dengan musibah, yang disuruh ialah sabar. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Sekarang kita ni sabar tuan-tuan. Dah berapa minggu tak hujan manjur ni? Dah dekat 2 minggu dah tak hujan. Dah kering, dah panas. Kita bila tak hujan je kita kata jerbu. Asal jerbu je kita kata tak hujan. Itu balak daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut, Nabi kata pada kita, kalau tidak ada binatang ternak, kalau tidak ada lembu, kalau tidak ada itik, kalau tidak ada ayam, maka Allah takkan turunkan hujan pada kita. Nasib baiklah ada lembu, ada itik, ada ayam, ada kerbau. Allah sayang pada haiwan, ya Allah kesian, Allah turunkan hujan. Kerana ada ibu yang mengandung, kerana ada ibu yang menyusukan anak, kerana ada anak-anak kecil, maka dengan sebab adanya benda-benda itu, orang-orang ini, Allah turunkan hujan pada kita. Kalaulah tak ada orang yang mengandung, kalaulah tak ada orang yang bersalin, kalaulah tidak ada orang yang menyusukan anak, kalaulah tidak ada orang-orang budak-budak kecil, Allah takkan turunkan pada kita kerana banyaknya maksiat yang kita buat. Kalaulah tidak ada orang yang menyebut nama Allah qiyaman wa qu'udan, waktu berdiri, waktu dia duduk, dia sebut nama Allah. Kalaulah tidak ada orang yang berada dalam majlis-majlis ilmu, Allah Ta'ala takkan turunkan hujan. Tetapi kerana adanya orang yang menyebut Allah, yang menyebut nama Allah, yang zikrullah, dia azan, dia semayang jemaah, dia datang belajar, dia sebut nama Allah, dia belajar zikrullah, maka dengan orang-orang ini adalah tuan-tuan, Allah rahmat pada kita, Allah turunkan hujan pada kita. Walaupun kadang-kadang 2-3 minggu tak turun, tapi Allah turunkan hujan. Allah kesian tuan-tuan, Allah kesian pada haiwan, Allah kesian pada orang-orang yang menyusu, yang mengandung, yang melahirkan anak, dan Allah kesian pada orang-orang yang macam kita, yang siang malamnya tak ada kitab, yang siang malamnya baca Quran, yang siang malamnya berzikir, yang siang malamnya adalah orang yang sebut nama Allah, orang yang merayu pada Allah, maka Allah turunkan rahmat, turunkan nikmat pada kita. Jadi ada orang yang ditimpa dengan bala, maka orang yang ditimpa dengan bala disuruh kita sabar. Tetapi ada orang yang mendapat nikmat, maka yang dituntut daripada orang yang dapat nikmat ialah bersyukur. Allah bagi nikmat tuan-tuan, tidak ada benda lain yang kita disuruh, suruh balas balik pada Allah, dan membalas balik pada Allah ialah dengan bersyukur. Dan bersyukur tadi ialah banyakkan ibadat. Tadi Ustaz Ismail sebut, boleh tengok TV, tapi pastikan beribadat lebih lama daripada tengok TV. Boleh tengok bola, bukannya haram tengok bola tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai bola, beli bola sebiji, duduk tengok bola tu, bukan haram. Tak ada langsung haram tengok bola, siapa kata haram? Orang tanya dekat saya, Ustaz, haram dah Ustaz beli toto? Tak haram. Tilam toto bukannya haram. Beli kat Greek, beli kat Thailand tu toto, yang haramnya sport toto. Tuan-tuan, bila kita dapat nikmat, bersyukur itu ialah tambahkan ibadat. Kita sekarang berada dalam penghujung Rejab. Malam ni tuan-tuan, malam Isra Mikraj, yang Nabi diangkat naik ke langit. InsyaAllah, di antara mukjizat agung Nabi Muhammad, mana ada Nabi yang naik ke langit mengada Allah? Nabi Isa pun tak sampai tahap Rasulullah. Malaikat Jibril pun tidak boleh mengatasi Sidratul Muntaha. Maknanya tuan-tuan, Nabi Muhammad adalah Nabi terhebat. Nak dapat perintah solat, Allah jemput Nabi naik ke atas. Ibadat solat adalah ibadat yang paling istimewa sekali, sampai diangkat sedemikian rupa. Kalau Nabinya diangkat ke langit, kalau ibadat solatnya pun menerima ibadat perintah di langit, kita yang menjadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling hebat. Kita ni umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, maknanya kita adalah umat yang paling istimewa. Kenapa kita tak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah bagi nikmat tuan-tuan, Allah bagi nikmat, Allah bagi kita umur yang pendek, tetapi umur kita dikira pahala paling panjang. Allah Ta'ala jadikan kita umat terakhir, tapi kita adalah umat yang paling awal sekali dibangkit dan dihisabkan di hari kiamat. Kita adalah umat yang terakhir,
Tetapi kita adalah umat yang paling awal masuk syurga. Kita adalah umat yang paling akhir di atas muka bumi. Tetapi kita adalah umat yang paling awal melalui titian sirat mengatasi umat nabi-nabi lain. Habis itu kenapa kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita? Dan syukur itu ialah ibadah. Berarti kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Tadi kita selawat ramai-ramai. Tola'al badru 'alaina min saniyatil wada. Saya duduk atas depan ni tersentuh, tuan-tuan. Dah balik ke pelajar-pelajar tahfiz ni? Darul Hadis, Darul Quran wal Hadis, dah balik belum? Belum. Ha, lepas habis forum ni, sebelum kita balik, kita jemput dia buat lagi. Kita semua bangun, kita selawat ramai-ramai di penghujung forum kita ini sebagai satu tanda yang kita ni sayang sangat pada Nabi. Satu tanda yang kita ni bersyukur sangat jadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, kita nak sampai bulan Ramadan nanti, satu malam dia kita beribadat macam 1,000 bulan. Mana nak dapat tuan-tuan? 83 tahun beribadat. Mana nak dapat tuan-tuan? Allah nak bagi pada kita dalam bulan Ramadan yang kita nak sambut nanti, tuan-tuan. Istimewa sangat ibadat sunat. Dapat pahala wajib, mana nak dapat, tuan-tuan. Ni istimewanya umat Nabi Muhammad. Sebab itu, tuan-tuan, mari kita tambahkan ibadat. Ya, kalau kita dulu pakaian kita tak menutup aurat, bersyukur, jom kita tutup aurat. Kalau anak isteri kita tak menutup aurat, mak bapak saja yang tutup. Mulai hari ni, malam ni, kita ajak anak-anak kita menutup aurat. Itulah bersyukur. Kalau kita tak pernah bayar zakat, seumur hidup tak pernah bayar zakat mas, zakat simpanan, mulai tahun ini kita bayar. Kalau selama ini kita tak pernah qiyamulail daripada 10 akhir Ramadan, jom pada bulan Ramadan akan datang kita buat qiyamulail. Ada orang yang dah tak bangun qiyamulail, tak pernah bangun dah 60 tahun. Kerja dia akhir bulan Ramadan semprit. Asal semprit akhir Ramadan. Kuih baulu, kuih baulu, kuih baulu. Apa kata tahun ini? Aku tak nak dah buat kuih. Aku nak semayang malam. Aku nak cari Lailatul Qadar. Aku nak jadi hamba bersyukur. Habis tu makcik, nanti raya nak makan kuih apa? Biskut Mary. Jamu pada orang, biskut ada gula di atas dia. Ni dalam balang kemer ni, tuan-tuan. Ada biskut ada gula di atas dia. Bagi dekat budak-budak, dia makan gula je. Benda roti dia tinggal. Tak salah jamu macam tu, tuan-tuan. Yang pentingnya kita bersyukur. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan bersyukur, Allah tambah. Bukan saya cakap, Allah cakap. Kalau kita bersyukur pada Allah, rajin sembahyang, rajin ibadat, rezeki akan makin bertambah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Kazim alias yang bicarakan banyak tentang bagaimana tuan-tuan ya bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Yang hari ini kita nikmat ya, dapat kita menghirup dari Allah Ta'ala, tuan-tuan. Yang masih hidup kita, tuan-tuan. Yang masih lagi terbuka mata kita, tuan-tuan. Hari ini kita bangun, esok kita buka mata, tuan-tuan. Dan alhamdulillah turun hujan, tuan-tuan, berikan nikmat kepada banyak, kepada manusia, kepada hewan. Ustaz Kazim sebut banyak hewan tadi. Saya tengok satu hewan, tuan-tuan, yang namanya penguin, tuan-tuan. Penguin ni satu haiwan yang istimewa. Kalau pagi-pagi Sabtu lah, kalau saya ada rancangannya, pinggu-pinggu-pinggu, ha, di TV 3 kalau tak silap. Kalau TV 9 petang-petang, 2:30 petang, orang dapat. Apa yang penting kerja sama, ha, itu TV 9 2:30 petang. Jadi pinggu, tuan-tuan, satu pertanyaan hebat. Tuan-tuan tahu tak? Tahu tak tahu? Mana tahu, saya cerita lagi. Cerita. Ha. Nak cerita ni? Penguin ni, tuan-tuan, dia kalau nak menetaskan telur dia, dia akan pergi satu tempat yang jauh, tuan-tuan. Tak ada dekat dengan kawan-kawan, rakan-rakan sejawat dia. Dia pergi tempat yang jauh, yang lain dari yang lain. Apabila dah menetas telur dia, penguin betina akan ceri, akan cari makanan di luar, tuan-tuan. Penguin jantan akan mengeram telur. Ha, ini hebatnya penguin. Kalau ayam, ayam betina yang mengeramkan telur. Ayam jantan kulu-kelom cari ayam lain. Ha, itu ayam. Kalau penguin,
Penguin betina menjaga makanan. Penguin jantan mengeramkan telur. Inilah penguin. Kalau ada sini-sini, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, kalau ada suaminya duduk di rumah, mela anak, isteri pergi kerja, itu jenis penguin lah tu. Tuan-tuan, itu jenis penguin. Penguin akan mencari makanan selama 4 bulan lamanya. 4 bulan. Lepas itu barulah dia balik tengok suami dan anaknya. Bila bertelur, dia berilah makanan kepada anaknya itu. Itulah penguin hebatnya. Setianya kepada suaminya. Suaminya setialah kepada isterinya. Kalau tuan-tuan cari suami isteri yang setia, kahwinlah dengan penguin. Confirm setia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, pusingan kedua kita akan bertemu. Soalan kedua tuan-tuan. Beralih soalan kedua, kita tanya pula soalan kepada Ustaz Ruslan Cik Ros kita. Dari tadi senyum bila kita tengok. Ini ahli panel ke pengurus ini? Jadi kita tanya Ustaz, bagaimana pula akibat-akibat apabila seseorang itu tidak bersyukur Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Ismail Hashim. Tuan-tuan Ismail Syari, silap tuan-tuan. Sebab saya tertarik dengan cerita penguin tadi. Bagus, sebenarnya semua orang lelaki penguin. Sebab semuanya ram telur belakang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi Ustaz Kazim dah sebut kepada kita akibat dalam satu ayat yang Allah rangkumkan apa akibat orang yang bersyukur, apa akibat orang yang tak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya kami tambah nikmat. Allah kata, Allah janji Allah nak tambah nikmat kepada kita. So, Allah bagi kepada tuan-tuan nikmat isteri. Syukur tuan-tuan, syukur. InsyaAllah Tuhan tambah isteri. Tapi kalau berani lah. Kalau macam kami Ustaz Arif ni tak upayalah, sebab kami dah masuk persatuan yang bernama Persatuan Takwa. Tahu takwa? Takut bini tua. Borang ada kat Ustaz Arif, siapa nak jadi ahli boleh masuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah tambah, Allah tambah nikmat tu. Bila kita ada ciri-ciri yang Ustaz Kazim sebut tadi, kita beriman, kita beramal, kita patuh perintah Allah, tinggal larangan Allah, Allah tambah apa juga nikmat kepada kita. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu engkar, kamu tak bersyukur, sesungguhnya azabku amat pedih. Baiklah tuan-tuan, malam ni saya tak mau bawa contoh yang lain-lain. Sebenarnya malam Isra' Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan malam ini tuan-tuan, sebelum difardukan sembahyang 5 waktu. Banyak gambaran-gambaran Allah tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat ataupun azab kepada orang yang tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kat dia. Tuan-tuan, antara yang Rasulullah jumpa ialah orang yang memecahkan kepalanya dengan batu. Bila pecah berdarah sakit, kemudian kembali elok semula, kemudian dipecahkannya lagi. Nabi tanya Jibril, apa kerja orang ni wahai Jibril? Jibril kata, inilah dia orang yang berat kepalanya nak sujud kepada Allah. Orang yang nak sembahyang kepada Allah berat. Allah bagi nikmat sihat kepada dia, dia tak boleh sujud Allah. Pokok getah dia boleh sujud. Tambah getah naik mahal kan. Tak sembahyang subuh, pergi sujud pokok getah. Getah pun heran, kok mana dia main sembah aku hari ni? Tuan-tuan. Jadi orang ni, orang yang tak bersyukur, orang yang kufur kepada Allah, dia didera di akhirat. Kerana tak sembahyang, Allah bagi sihat, Allah bagi nikmat, tapi tak tunjuk tanda syukur kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan sembahyang jaga, tuan-tuan dan puan-puan sembahyang anak-anak kita dan sebagainya. Ini asas lambang kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sembahyang. No. Sebab itu kita tengok pentingnya sembahyang ini. Allah syariatkan tak sama dengan syariat yang lain. Zakat Allah wakil kepada Nabi, puasa Allah wakil kepada Jibril untuk sampai kepada Nabi.
haji dan sebagainya. Tapi sembahyang Allah jemput Rasulullah sendiri untuk terima. Kerana ini ibadat asas. Rasul ibadah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Orang yang tak sembahyang di akhirat esok, dia menyesal. Hentak kepala di batu, maknanya dia menyesal. Banyak nikmat Allah bagi kat aku, tapi sembahyang tak. Allah bagi anak, bagi menantu, bagi cucu, tak sembahyang. Allah bagi nikmat menantu aja, pak mentua tak sembahyang lah tuan-tuan. Mak mentua tak sembahyang. Nak sembahyang macam mana? Asyik salam, sambut tamu kat salam, genggam sikit. Mari zuhur tak berhenti, mari asar tak berhenti. Abang adik dia kata, abang, hampirlah sembahyang, tinggal kat kami. Aku tak harap kat abang ni. Ha, dia duduk salam situ. Tak sembahyang. Allah bagi menantu kat dia tapi tak syukur kepada Allah. Tuan-tuan, pengantin pun tak sembahyang. Nak sembahyang macam mana? Make up tengah inci. Tuan-tuan, Allah bagi dia pasangan, dapat suami, bukan senang. Hari ni berapa ramai orang yang tak dapat jodoh, tuan-tuan. Jenuh masuk internet, iklan. Siapa ama? Ada sedengar radio satu malam. Mencari pasangan. Dia habak. Huh? Dia umur berapa, gaji berapa, apa semua, nak cari yang macam mana, apa semua. Sampai terpaksa iklan. Kita Allah bagi pasangan, tiba-tiba make up muka sampai nak sembahyang tak boleh. Sekejap nak buat lain susah. Tuan-tuan. Jadi, di akhirat akibat dia, dia hentak kepala dia di batu. Menyesal kerana tak sembah Allah, kerana nikmat Allah banyak. Apalagi Rasulullah nampak. Tuan-tuan, orang yang Allah bagi nikmat kemaluan. Ha, ni satu nikmat yang cukup besar juga di dunia, tuan-tuan. No, nikmat yang membahagiakan hidup kita. Tapi apabila dia tak bersyukur, orang bersyukur, dia kena letak nikmat tu kena pada tempat dia yang halal. Tiba-tiba dia tak syukur, dia letak pada tempat yang haram, dia berzina dan sebagainya. Lalu di akhirat besok dihidang di depan dia dua daging. Satu daging yang masak sedap, satu lagi bekas daging yang mantah, yang busuk, di depan laki-laki dan perempuan. Lalu orang ni makan daging yang busuk, yang berulat, tapi yang sedap, yang masak, dia tak makan. Lalu Nabi tanya Jibril, siapa ni wahai Jibril? Jibril kata, itulah dia orang yang Allah bagi nikmat suami, nikmat isteri. Tapi dia kufur kepada Allah. Dia pergi cari orang lain, suami lain. Dia pergi cari lelaki lain, perempuan lain. Suami dah ada dah. Dia duduk minat dengan bangla. Tak bangla? Bangla? Ha. Isteri dia comel dah. Dia cari Mak Endon lagi. Tapi tak kahwin. Cari yang haram. Allah bagi nikmat. Tuan-tuan, akhirnya akibatnya di akhirat seolah memakan daging yang busuk. Tuan-tuan, banyak ada orang yang dikejar ke sana kemari dalam keadaan telanjang bogel, ditutup dekat kemaluan dia saja, dihambat macam orang hambat anjing. Nabi tanya Jibril, siapa yang dia kejar ke sana kemari dalam keadaan bogel itu wahai Jibril? Inilah dia orang yang Allah bagi harta dekat dia, tapi dia tak keluarkan zakat. Dia tak bersyukur dengan nikmat, nikmat harta yang Allah beri kepada dia. Tuan-tuan, ni akibat, antara akibatnya